Beredar di media sosial, video amatir warga memperlihatkan kepulan asap tebal memenuhi sebuah bangunan hotel di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bencana kebakaran ini terjadi di sebuah hotel Putri Sari di Kampung Cempaka Mekar, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan wilayah pariwisata Pantai Pelabuhan Ratu. Dari informasi di lapangan, kebakaran terjadi diduga disebabkan karena korsleting listrik. Saat itu, api muncul dari bagian dapur dan restoran hotel, lalu menjalar ke bagian bangunan lain. Akibatnya sebanyak 5 unit ruangan kamar hotel, dapur, dan juga restoran ludes terbakar. Tidak hanya itu, 2 rumah warga yang berdekatan pun ikut terdampak kebakaran di bagian atapnya. Sebanyak 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sekitar 1 jam setengah, api pun berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Semuanya di mana, Pak? Titik api katanya korsleting listrik ya, Bu ya? Korsleting listrik ya? Iya. Iya. Di mana, di Pak? Di titik ini apa? Rumah makan. Rumah makan. Iya. Ada rumah warga yang ikut terbakar? Ada kedampak di samping atapnya aja. Warga yang kedampaknya 2 rumah. 2 rumah? Iya. Ada korban jiwa dalam? Tidak ada sementara. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.